Halo teman-teman, apa kabar hari ini semua? Tentunya sehat ya. Ayo, hari ini kita mau bikin makan siang atau makan malam. Apa itu? Tentu mau tahu ya resepnya ya. Di sini resep-resepnya. Nah teman-teman, di sini aku punya paha atas 1000 gram, 1 kilo ya. Langsung 1 biji jeruk nipis. Ini udah saya potong-potong. Langsung aja kita pindahkan. Kenapa saya mau pindah ke tempat yang wadah yang besar? Karena ini ayamnya di sini kan ada air ya. Ini ayamnya jangan dimasukkan. Nah, ini langsung kita peras. Kenapa pakai jeruk nipis ini? Agar ayam tidak bau amis dan juga biar cepat lembut ya, ada asamnya. Ini kita peras. Bijinya kalau jatuh ke dalam enggak masalah ya. Karena nanti juga airnya ini kita mau buang. Langsung kita aduk-aduk begini ya, biar terserap. Di sini saya punya bawang putih 10 biji atau satu bulatan gini ya. Jadi dikupas jadi 10 biji, 10 siung. Kemirnya 3 biji. Daun jeruk ada ini 3 atau 4 lembar, kita buang tengahnya jadi gampang digiling. Langsung aja di sini saya kasih garam 1 sendok teh. Karena kita mau goreng ya, jadi kasih agak asin sedikit ya. 2 sendok teh peres, jangan terlalu penuh. Langsung saya kasih penyedap. Ini penyedapnya, ini sendok tehnya agak besar ya. Sini saya pakai 2 sendok teh biar gampang menggilingnya. Oke, langsung saya tambahkan bubuk merica 1 sendok teh. Ini langsung kita giling halus ya. Nah ini udah ya, kita giling udah cukup halus. Ini ayam tadi kan kita udah kasih air jeruk ya, jadi ini saya pindahin langsung ke gilingan ini. Langsung dari gilingan aja kita marinasinya, nanti kita pindah ya. Ini kan kalau pakai, kita mau pakai di apa namanya, pakai mesin, kita giling kan mau pakai air. Kalau ini kan tanpa air ya, ini tanpa air dia bisa lebih wangi, bisa lebih meresap. Ini bumbunya semua udah terasi, garam semua ya. Jadi kita mau marinasi dia satu maleman, taruh di kulkas ya, pendingin. Ini terserah teman-teman mau potong agak kecil boleh ya. Ini saya nggak potong lagi, jadi besar-besar gini ya. Nah satu biji gini paha atasnya. Ini mantap sekali teman-teman. Kita tinggal pindahkan ke piring boleh, ke mangkok boleh, ke baskom juga boleh. Ini tergantung ya, kalau kita mau goreng seberapa banyak, bumbunya tinggal dikalikan aja ya. Kalau kurang bumbu juga kurang enak. Ini namanya ayam marinasi bawang putih ya. Ini udah kelihatan ya, kasih bumbu semua. Kita langsung taruh di piring. Nah teman-teman, ini kita pindah ya. Ini nggak ada tutupnya piringnya, jadi kita pindah ke kotak yang ada tutup supaya kulkasnya tidak bau bawang putih. Nah ini begini aja ya, kita langsung tutup, masukkan ke kulkas. Nah teman-teman, ini udah ya, udah semalaman saya taruh di kulkas chillernya. Nah, minyak sudah panas, kita taruh ya. Langsung kita goreng pakai api yang kecil, sedang kecilnya ya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu sedang, takut cepat hangus karena ini kan besar. Bisa masuk 4 potong. Ya kita goreng sampai dia kering, sampai dia matang ya. Nah teman-teman, kita goreng sampai begini aja ya. Sampai begini, udah oke. Ini oke banget ya. Ini api nggak terlalu besar, jadi kita bisa goreng sampai 20 menit. Ini bumbunya tadi ya, agak hangus sedikit, tapi nggak masalah. Nah dia kering ya, kering gitu dalamannya. Ini kulitnya enggak oke, kita angkat. Teman-teman gampang ya, masak ayam bawang putih ini mantap sekali.
Teman-teman jangan lupa ya. Nah, teman-teman gampangnya bikinnya ya. Jangan lupa untuk mendukung terus channel En Tangerang dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga video-video En Tangerang bermanfaat. Terima kasih.